Masak saus kecap kepala ayam ya teman-teman. Jadi ini kepala ayam yang sudah Nika bersihkan dan siap untuk dimasak. Mau tahu bagaimana cara Nika membuatnya? Ikuti terus video Nika sampai dengan selesai. Nah, yang pertama kita siapkan kepala ayam nih, ini berserta dengan lehernya. Jadi ini sekitar setengah kilogram. Dan untuk bumbu-bumbunya di sini ada bawang merah sekitar 5 siung, jadi tergantung besar kecilnya bawang merah. Kemudian ini ada bawang putih 2 siung, kemudian ada jahe kurang lebih 1 ruas jari. Di sini Nika pakai setengah sendok makan garam, setengah sendok teh. Ini Nika pakai kaldu bubuk, kaldu jamur. Kemudian bisa diganti dengan kaldu yang lain atau penyedap rasa yang lain, gak harus kaldu jamur. Kemudian di sini ada ketumbar bubuk kurang lebih setengah sendok teh. Kemudian ada merica bubuk sejumput saja. Dan di sini agar nanti aromanya wangi, Nika tambahkan daun jeruk purut. Kalau kalian tidak punya daun jeruk purutnya, bisa diganti atau tidak usah dipakai atau di skip saja. Oke teman-teman, sekarang kita mau haluskan bumbu-bumbunya. Ini kita singkirkan. Kita mau haluskan bumbu-bumbunya. Oke, selesai. Ini sudah kita haluskan bumbunya. Sekarang kita masukkan bumbunya ke ayam. Kemudian selain bumbu yang sudah dihaluskan, kita masukkan, wajib kita punya saus dan juga kecap. Karena ini kepala ayamnya kita masak saus kecap, jadi sekarang Nika mau masukkan sausnya. Nika masukkan 3 sendok makan saus, kemudian kecapnya 1 sendok makan. Jadi nanti kalau misalkan kurang bisa kita tambahkan lagi. Oke, sekarang kita masak. Kita tambahkan air agar semuanya bisa cepat matang. Kita masak sampai airnya menyusut atau sesuai selera. Kalau mau ada yang kuah-kuahnya, ini sudah matang ya teman-teman, tinggal kalian cicipi rasanya dan kalian matikan kompornya. Oke teman-teman, ini punyaku sudah selesai dan siap untuk disajikan. Nah, ini dia saus kecap kepala ayam, juga lehernya sudah selesai dan siap untuk dinikmati. Selamat mencoba ya.